ratusan massa mendatangi kantor Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sambil membentangkan spanduk, massa berorasi menuntut agar Kepala Desa Banjaran mundur dari jabatannya. Warga masyarakat menganggap Kepala Desa Banjaran tak mampu bekerja dengan baik. Dalam aksi damai ini, perwakilan warga dipersilahkan untuk masuk guna mengikuti mediasi yang digelar di dalam balai desa tersebut. Dalam mediasi yang dipimpin pihak kecamatan tak membuahkan hasil atau menemukan titik temu, justru menimbulkan sedikit gesekan antara warga dan pihak pemerintah. Beruntung pihak petugas keamanan dari TNI Polri segera melerai dan mempersilahkan perwakilan dari aksi tersebut untuk keluar dari ruangan audiensi. Siap. Dalam aksi ini yang intinya adalah meminta kesejahteraan masyarakat itu agar diberikan untuk masyarakat. Jangan sampai diambil, jangan sampai dirampas. Ini adalah kegiatan yang melanggar hukum oleh oknum-oknum BPD. Yang pertama, BPD itu seharusnya dilarang untuk mendiskriminasikan warga, menciptakan suasana yang tidak kondusif, itu sudah melanggar undang-undang, Pak. Tetapi di sini dilakukan pembiaran terhadap oknum-oknum tersebut. Yang kedua, BUMDES yang akan mengambil alih permasalahan limbah. Seharusnya adanya BUMDES itu untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk mematikan usaha yang menjadi kehidupan masyarakat, Pak. Tuntutannya, biarkan apa yang menjadi hak masyarakat diberikan kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi, tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.